Beginilah suasana kemeriahan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-74 yang digelar di lapangan alun-alun Kisaran Asahan. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Asahan menggendong Dandim 0208 Asahan dan Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan usai upacara. Tidak mau ketinggalan, prajurit TNI juga turut menggendong Kapolres Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai. Tidak hanya itu, TNI dari Kodim 0208 Asahan juga menghadiahkan rompi petugas lalu lintas Polres Asahan sebagai bentuk terciptanya kebersamaan TNI dan Polri. Atraksi pelajar binaan Lanal, TBA, dan drum band Kodim 1 Bukit Barisan turut memeriahkan Dirgahayu TNI. Dandim 0208 Asahan Letkol Infantri Simarantika Beru berharap kepada TNI, Polri, dan masyarakat agar dapat menjaga keutuhan NKRI. Masyarakat khususnya di wilayah binaan kami, di wilayah Asahan, Batubara dan Tanjung Balai, semuanya bisa bekerja sama dengan TNI khususnya, sehingga kita bisa menjaga keamanan di wilayah kita semua, di wilayah Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai. Pemerintah Kabupaten Asahan turut memberikan hadiah berupa 18 unit motor untuk menunjang operasi TNI ke pelosok daerah serta membagikan tali asih kepada veteran di Asahan. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.